Dalam saya lihat pengumuman yang akan dilihat dari segi pengurusan Malaysia adalah yang amat penting. Inisiatif ini adalah bersangkutan dengan inisiatif keberlanjutan yang mana kita akan melihat bagaimana Malaysia akan menerajui pengintegrasikan strategi keberlanjutan dalam semua aspek bidang ekonomi. So ini akan memastikan bahawa pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan yang dan akan membawa kepada transformasi tenaga digital dan juga lain-lain. Dan dalam hal ini Malaysia memang mempunyai keupayaan dan kepimpinan untuk melaksanakan juga dan meneruskan visi ASEAN Pasca 2025 yang mana menekankan tentang inovasi, keberlanjutan, digitalisasi dan yang mana ini akan meningkatkan daya saing negara-negara anggota ASEAN. Antara cabaran of course yang kita lihat ya, cabaran utama ialah dalam ASEAN ialah tentang ketidakseragaman peraturan dan perlindungan ekonomi dan ketergantungan kepada ekonomi-ekonomi tertentu. Jadi dalam hal ini langkah-langkah untuk memkuatkan kerjasama macam cadangan tadi untuk mengadakan perbincangan yang lebih lanjut dalam pengurusan rantaian bekalan dan penghapusan halangan perdagangan harus diambil. Jadi salah satu contoh yang saya boleh Malaysia boleh share, boleh kongsi dengan negara-negara anggota ASEAN ialah seperti mengurang usaha-usaha yang dapat mengurangkan birokrasi dengan melalui amalan pengawal seliaan Malaysia Productivity Commission. Selaku pengurusi usaha-usaha Malaysia dalam berkongsi dengan negara-negara lain untuk menyelaraskan peraturan, untuk meningkatkan ketelusan dan menggalakkan kerjasama di kalangan negara-negara anggota, ASEAN akan berupaya menangani isu seperti peningkatan ketidakpastian dan penentangan globalisasi, transformasi digital, perubahan iklim dan krisis kesihatan awam dengan lebih berkesan. So saya nampak dengan ini akan pendekatan bersatu ini akan meningkatkan daya global ASEAN dan secara tidak rantau ini bertanding dengan region-region yang lain.